Ada guru besar kita, Syekh Muhammad Ba'atiyah, beliau termasuk adalah ulama besar. Beliau itu hampir, kalau lagi punya hajat, punya pingin doanya segera dikabul, karena beliau mungkin punya hajat pengen bangun pesantren, pengen bangun universitas. Ternyata yang dikunjungi bukan orang yang kaya raya, tidak, ternyata fakir miskin. Beliau senantiasa kalau datang ke satu kampung, pasti nanya, ada berapa orang fakir miskin ada di sini? Beliau datang sendiri, memberi langsung kepada fakir miskin tersebut. Dikasih, mungkin dikasih 500 ribu, kasih 1 juta. Dan saat itu kami pun menemani beliau. Dan di saat beliau ngasih 1 juta itu, beliau sambil ngomong, doain Syekh. Mudah-mudahan Syekh semakin soleh, haji-hajinya dikabul. Nah ini, padahal kalau secara hitung-hitungan, Masya Allah, ini Syekh orang guru mulia. Doanya pun diperhatikan oleh Allah. Tetapi beliau, Masya Allah, mengamalkan sabda Baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits qudsi, ana inda munkasarati qulubuhum, aku bersama dengan orang-orang yang hatinya tertindas, hatinya sedih.